Hello, apa khabar? Nama aku Aqua dan hari ini selamat datang ke Mukbang Monday. Dan hari ini kita akan makan aiskrim dari Mikori atau Mikori. Aku tak tahu mana satu yang betul. Okay, sejujurnya aku tak pernah makan aiskrim ni. Terima kasih pada yang memberi aiskrim ni untuk aku cuba. So, mari kita cuba. Okay, mari kita buka tengok. Aku tak sure ni flavor apa. Huish. Oh, ni aiskrim dia. Aku rasa aku telah diberitahu ini adalah mango cheesecake macam tu. Aku tak sure. Oh, okay, aku baru teringat. Aku rasa ada macam dia ada topping tau. So, mari kita pergi ambil topping tu. Ya, tunduk lah. Okay, ni dia topping. Kita buka lah tengok. Okay, first kita ada. Aku rasa ni mungkin mango kat dalam kan. Dah kita rasa. So, ni mungkin kalau putih ni mungkin cream. Aku tak sure apa. Dan ni mungkin cheesecake kot. Tak sure. Lepas kita ada yang terakhir, iaitu macam nampak macam kacang. Tapi mungkin serbuk lah. Pasal aku buat macam ni susah. Nak kau tengok. Okay, kita teruskan. Okay, cawan dan sudu. Mari kita ambil cawan dan sudu dan kita letak satu-satu. Kita saja tahu. Itu saja yang aku tahu. Masih ni nak beritahu. Aku makan sayur tak makan tahu. Tak arung. Okay, dah. Anyway, kita teruskan dengan meletak aiskrim. Okay, kita naik ke sikit. Okay. Cukup tu kan, tengok aiskrim. Kita tak ada nampakan. Okay. Ada cawan ada? Okay, ada cawan. Ada! Sikit. Buka topi kan. Sumpah. So, kita susun mana yang boleh nampak di depan kamera. Oh, susah lah this thing. Boleh lah tu. Kita letak dulu aiskrim. Kasih zoom lah sikit kan, korang tengok kan. Mari kita tengok macam mana rupa aiskrim ni. Wow. Aku akan tak buat rookie mistake macam yang last time aku first time try apa tu. Apa yau-yau kan ha. Jadi yau-yau aku tak letak banyak topping. So aku tak dapat enjoy betul-betul. Lepas tu bila dah lama aku letak topping banyak pun macam oh sedap je yau-yau. Haa macam tu lah. Dan maaf ya tak banyak ni. Cukup dah tu. Nak tutup. Betul. Okay. First. Ada. Yeah. Okay first. Okay first mari kita cuba. Rasa aiskrim je dulu. Dia kena basic tu sedap. Baru yang the rest boleh sedap. Haa, macam itulah. Simbang. Rasa ais krim? Rasa bunyi. Dengar. Ais krim. Okay, mari kita teruskan dengan rasa. Ni adalah milk flavored shaved ice. Okay, milk shaved ice. Okay, alright. Rasa macam rasa susu. Rasa ais blender susu lah, basically. Tak tahu nak cakap apa dah. Okay, kek dia jatuh kosong. So, mari kita. Okay, aku baru dapat tahu tadi audio tak recording. Dia terbenti. Ni aku tak suka ni. Equipment yang tak konsisten. Tak boleh lah. Bekerja secara profesional. Anyway, sebelum dia cair, mari kita letak satu dulu. Kita try rasa yang putih ni apa. Uish, krim lah. Whipped cream ke? Okay, tengok lu. Krim lah. Okay, mari rasa. Bismillah. Sedap. Sedap. Mari aku tunjuk. Okay. Aku rasa whipped cream sedap. Saya mungkin whipped cream daripada can kan? So, tak apa? So, letak sikit. Campur dengan aiskrim. Letak. Okay. Try makan sikit bersama aiskrim.
Way better. Way better. Sedap gila. InsyaAllah. Okay, next kita cuba letak cheesecake. Aku rasa ni cheesecake. Kita tengok. Jatuh. Tak apa, nasib yang tu lah aku makan. Nasib jatuh satu. Okay, kita nah, mari kita turunkan kau. Mari kita potong sikit. Cheesecake. Okay, mari kita cheesecake, whipped cream dan ice cream lah. Milk shaped ice. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak berasa sangat dia. Okay, aku buat kecil sangat. Okay, tak payah kedekut sangat. Aku terus rasa lah. Ha? Wow. Wah, sedap. Okay. Anyway, kita try yang next pula. Ni apa? Oh, sebelum tu aku rasa aku kena simpan ais krim dekat ais luar. Cair. Oh, okay. Dah simpan. Okay, audio masih recording, kamera masih recording. Okay, mari kita try next. Ni aku tak tahu ni apa. Bau macam biskut. Bau macam... ya, apa lah? Macam ada kuih. Macam kuih bahulu. Macam kuih bahulu. Ada lah kuih yang kalau kita pergi beraya kan? Haa, dia ada lah. Okay, suruh tak ada. Aku dapat garpu. Mari kita... letak sikit. Eh, orang tak nampak. Maaf ya, maaf ya. Okay. Tuh. Susah. Turun naik kamera. Apa? Kita try bersama dengan tadi ada cheesecake. Ada, okay, aku tak nak ambil cheesecake banyak sebab nanti nak makan dengan macam mangga tu kan. Ada cheesecake, ada bahulu, ada whipped cream. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Rasa macam bahulu. Bahulu punya serbuk. Ha. Betul. So aku nak kata macam sedap gila. Boleh lah kan? Rasa bahulu kot. What you expect? Tapi masalahnya ais krim macam dah cair. Oh, tu ais lah. Tak apa. Kita akan rasa dulu yang last topping ni. Sebab dia campur semua. Lepas tu barulah kita top up balik ais krim dan letak balik. Dan kita final test. Okay? Tengok. Ni apa? Fuh. Memang macam mangga betul lah. Mari kita letak. Okay, macam mangga betul. Texture pun rasa bau, texture memang macam mangga fresh yang di blend. Lebih ni. Wow. Mangga apa ni, pekat gila. Tapi okay, it got me excited for this. Okay, kacau sikit. Dah ada sikit semua tu. Kita rasa Okay. Bagi aku, dia sedap. Tapi sebenarnya dari yang awal macam whipped cream, ice cream dengan cheesecake dengan yang tu sedap. Dengan apa, bahulu, aku tak tahu. Sebut bahulu. Tapi aku rasa mango ni dia terlalu pekat. Dan memang dia overpowering lah, the taste. So kalau nama dia lah mango cheesecake, probably yeah, akan rasa mango ni sangat, sangat, sangat kuat. Tapi sedap lah. Tapi tak adalah dia buat ke ice cream tu sedap gila. Bagi aku rasa tanpa mangga pun dah sedap lah. Memang cukup lah. Basic tu lah, basic taste tu. So kalau macam yang lain tu apa, ikut sendiri punya rasa lah. Mango ke, coklat ke kan, apa yang lain tu kan. So tak apa, nah, habiskan ni dulu. Wah, termenung. Termenung sedap. Okay, mari kita ambil balik ais krim. Harap-harap dia tak cair sangat. Lepas tu kita try campur semua. Mari kita tengok rasa macam mana. Okay, let's go. Fun fact time. Ok,
Okay, sebelum kita teruskan, mari aku google apa itu Mycory ni. Okay, kita ada kat situ dia tulis about Mycory Lizard Cafe. Mycory Lizard Cafe is the epitome of the 21st century Japanese dessert house. Aku tak tahu apa aku cakap. Aku tak faham. So anyway, mari aku nak cari menu. Aku rasa okay, yang aku dapat rasa mango cheesecake kakigori. So okay. Alright. Okay, ni aku jumpa Mycory Lizard Cafe is a 21st century version of traditional Japanese dessert house in Malaysia and immediately gained popularity since 2016 from our first outlet which is located in Bandar Puchong Jaya. So, Mycory ni adalah Japanese punya dessert house tapi Malaysia punya. Kot lah. Aku tak sure. Dan mungkin betul lah sebab dia start dekat Puchong Jaya. So, okay. It's a local product. That's good. Alright, dah dapat. Alright, dah keluarkan dari ais. Kita tengok. Oh, okay. Tak cair lagi, tak cair lagi. Okay lah, tak cair kan. Keras gitu. Mari kita letak semua. Lepas tu kita tengoklah macam mana. Okay, dan kita letak cheesecake satu. Sebut. Nampaklah. Aku buat apa? Tering, tada. Okay, mari kita tunjuk dulu. Ni, dah letak kat dalam cawan. Okay. Okay guys, akhirnya proper way to eat. Campur semuanya. Ni adalah mango cheesecake. Mycory punya milk ice shave. Okay, aku tak tahu. Nanti aku tulis lah title tu kot. Okay, mari kita rasa kesemuanya. Kalau sama dengan ais krim yang masih sejuk lah. Ice shift ice milk. Okay. Kita ambil sekali dengan mangga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. First I shave tu apa milk shave ice aku macam dia macam dah memanasi ah rasa macam rasa plain lah. Lepas tu whipped cream punya manis tu ada tapi aku tak sangka cheesecake punya flavor aku tak satu je tu kan. Lepas tu dia macam terus padahal aku tak makan dia tu lagi cuma rasa macam aroma lah tu memang rasa kuat lah sedap lah cheesecake dia sedap dan mangga pun sangat kuat lah memang rasa memang betul lah dia mango cheesecake. Dekat lagi. Malu lah. Okay. Aku nak. Kalau ada dia macam yang suka tol kan. Kita tengok. Ada. Okay. So, bismillah. Betul lah. Okay. Cheesecake dia memang sedap. Cheesecake dia sedap. Oh. Okay. Good. It's good. Hello. Okay, one shot. Macam tapi dia macam tadi macam cepat cair ya. Aku tak tahu ah kat rumah ni. Okay, one shot. Sedap. Alhamdulillah. Okay, sedap juga. Rupanya itu adalah milk shave ice. So, dia tak rasa macam ice cream sangat. Dia memang rasa macam ice blended susu lah kan. Dan bila campur-campur semua, sedap. Aku rasa aku suka cheesecake dia. Cheesecake dia sedap. Whipped cream dia sedap. Dia punya, apa ni, macam serbuk bahulu ni sedap. Lepas tu mango dia memang pekat. So, sampai suka mango memang sedap lah sebenarnya.
talk saja cakap macam oh, kacau rasa, tapi sebenarnya sedap lah. So yeah, aku akan habiskan video ni sampai kat sini saja. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like. Kalau korang nak lagi, jangan lupa subscribe. Kalau korang ada percadangan, boleh komen di bawah. So yeah, ciao.